persembahan Setu Gombang Puspa Kencana, Desa Adat Munggo, Kecamatan Mawi, Kabupaten Badung. Untuk itu kami mengundang kepada para penabuh Setu Gombang Puspa Kencana untuk memasuki panggung. Kami persilakan. Sekar Segara Lotre merupakan gabungan dari tiga gending yang direkonstruksi menjadi satu, yaitu gending gambang, slendro, dan sekar gendot karya maestro Iwayan Lotre. Sekar memiliki arti bunga atau sari, dan segara memiliki arti pantai, di mana ketiga gending ini merupakan bunga atau sari atau sekar yang tercipta dari keseharian beliau yang sering datang ke pantai sebagai perantara beliau dalam berimajinasi dan menemukan inspirasi untuk melahirkan gending-gending tersebut. Dalam perkembangan gamelan pelagongan di Bali, ketiga gending karya maestro Iwayan Lotre ini sudah sangat dikenal dan sering dipentaskan di berbagai acara. Seperti air yang mengalir, gending-gending ini juga mengalir menjadi suatu tradisi dan dimuliakan oleh seke-seke pelagongan di Bali. Pada kesempatan ini, Setu Gombang Puspa Kencana Desa Adat Munggo, Kecamatan Mungu, Kabupaten Badung akan mementaskan gabungan dari ketiga gending tersebut sebagai rekonstruksi dengan sedikit mengembangkan teknik, pola, dan dinamika, namun tidak meninggalkan pakem-pakem dan melodi pokok dari gending gambang slendro dan sekar gendot dengan judul Sekar Segara Lotre. Pembina Inyoman Sudiartana atau Man Once, konseptor Distibia Desa Munggu, penanggung jawab Desa Adat Munggu Imaderai Sujana SH dan pelindung perbekal Desa Munggu Iketut Darta. Hadirin, inilah penampilan pertama Setu Gombang Puspa Kencana Desa Adat Munggu Kabupaten Badung. Selamat menikmati. Thank you.
Thank you.
Hadirin dan para pecinta seni yang berbahagia, Segegong Pangupuspa Kecana Desa Adat Ungu akan mempersembahkan penampilan kedua, yaitu Simbar Solo. Makna dari kata simbar dalam konteks penciptaan ialah menggali dan mempelajari pola-pola permainan hasil interpretasi yang terdapat pada gending angklung karya maestro Iwayan Lotring. Begitu pula halnya dengan gending Simbar Solo, merupakan rekonstruksi yang menggali dan mempelajari pola-pola permainan hasil interpretasi atau penafsiran yang terdapat pada gending Simbar dan Solo karya maestro Iwayan Lotring yang diciptakan sekitar abad ke-20. Pemilihan jenis simbar dan solo dalam rekonstruksi ini karena alunan melodi, dinamika, dan ritme yang terkandung di dalamnya seperti air yang mengalir tenang, deras, dan bergelombang. Penyajian karya ini juga merupakan bentuk pemuliaan terhadap karya maestro Iwayan Lotring sebagai dasar pijakan dan merupakan sumber inspirasi bagi generasi muda dalam perkembangan gending-gending pelegongan di Bali. Pembina Inyoman Sudiartana atau Mang Onca, konseptor Distibia Desa Mungku, penanggung jawab Berdesa Adat Mungku Imadirai Sujana SH, pelindung perbekal Desa Mungku Iketut Darta. Hadirin, inilah Simbar Solo, penampilan kedua Segegong Pangupuspa Kencana Desa Adat Mungku, Kabupaten Badung. Selamat menyaksikan. Thank you.
dan seni yang berbahagia. Selanjutnya penampilan ketiga Segagang Mangu Puspa Kencana adalah tabuh pisang petegak gayung. Gayung merupakan alat untuk mengambil air berupa wadah yang diberi tongkat atau tangkai untuk memudahkan dalam menciduk air. Gayung dalam istilah Bali sama dengan gayung atau mengayun. Tabuh pisang petegak gayung merupakan suatu bentuk tabuh yang menggunakan satu buah kendang bebarongan yang mengimplementasikan gayung sebagai pola pokok dalam penyajian tabuh ini. Teknik mengayun seperti menciduk air dalam tabuh ini kemungkinan merupakan inspirasi dari Maestro Iwayan Lotri, di mana beliau tidak hanya menjadikan air sebagai sumber inspirasi, tetapi juga menjadikan segala elemen-elemen yang berhubungan dengan air menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan karya-karyanya. Tersirat jelas dari judul karya ini bahwa beliau sangatlah memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Karena dari proses pengambilan air pun beliau dapat melahirkan tabuh petegak yang ditata sedemikian rupa dengan berpijak pada pakem-pakem tradisi yang sangat kental dengan struktur penyajian yaitu pengawet, pengawak, dan pengecat pada tabuh yang berjudul Tabuh Pisang Petegak Gayung. Pembina, Inyoman Sudiartana atau Man Once. Konseptor, Distibia Desa Mumbu. Penanggung jawab, Desa Adat Munggu Imadirai Sujana SH dan pelindung berbekal Desa Munggu Ikedut Darta. Hadirin mari kita saksikan bersama penampilan ketiga Segagang Mangu Puspa Kencana Desa Adat Munggu Kabupaten Badung. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Oh,
motor kane iya tenep kamu negeri kanan berdaya risom punian muni warga kohanan har-har kuhan suar gul liat nurung kapir di tiap kalun raja pada kewaran poriwati kabel tekanan semeru parwat yang itu kanan yang handel pakuan yang mengawal warhas pati di diri sirsang yang sumaro mangkat jadi kanan semeru parwat angerencang kurang iokan ini bertarik siwa dengan rumah kumang mopan siru betar siwa dia tetan si dia kemudian tetapin kuali lewati kapir ya tinggalan awi kas malam ya dari kanan tua ya tetan sah sebuka dari kawan kita ya Oh,
Yeah, you're for the summer, the sun's for the day.